Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'alimu wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين فصل في أحوال تكره فيها القراءة اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق illa fi ahwalin makhsusatin jaa syar'u binahyi 'anil qira'ati fiha wa ana adhkuru ma hadharani al'an minha mukhtasaran bihadfil adillati fa innaha mashhuratun fatukrahul qira'atu fi halir ruku'i was sujudi wa tashahhud wa ghairiha min ahwali salati siwal qiyam wa tukrahu qira'atu ma zada 'ala al-fatihati lil-ma'mum fi salati al-jahriyah idza sami'a qira'at al-imam wa tukrahu hal al-qu'ud 'ala al-khala' fi hal an-nu'as wa kadhalika idza sta'jama 'alayhi al-qur'an wa kadha halat al-khutbati liman yasma'uha wa la tukrahu liman la yasma'uha بل تستحب هذا هو المختار الصحيح وجاء عن طاووس كراهتهما وعن إبراهيم النخعي عدم الكراهة فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا فصل menjelaskan tentang keadaan-keadaan dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, membaca Al-Qur'an itu sangat dianjurkan. Karena Al-Qur'an menjelaskan, menerangkan bagaimana kita bisa hidup penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terhindar dari kesedihan, kesusahan di dunia dan di akhirat. Tentunya bagi mereka yang membaca, memahami, serta menjalankan apa yang ada di dalamnya. Seseorang baru belajar masak, ada aturan cara memasak. Dia melihat misalnya buku, komposisinya, aturannya. Kalau dia baru belajar, baru memulai, menyalahi aturan yang ada, hasilnya pasti apa? Sangat tidak memuaskan bagi yang belajar. Tapi kalau dia mengikuti, hasilnya memuaskan, walaupun itu belum sempurna. Kenapa? Mendekati hasil yang maksimal. Kenapa? Mengikuti takaran airnya, bumbunya, dan yang lain sebagainya, akhirnya apa? Mendekati sempurna walaupun belum sempurna. Tapi kalau tidak mengikuti, airnya dikurangi, bumbunya ditambahi, ini sama sekali tidak memuaskan bagi yang memasaknya, apalagi untuk orang lain. Sama dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kita fahami kemudian kita jalankan dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, jauh dari kesedihan.
Tapi kalau hanya sekedar membaca, tidak memahami, apalagi tidak menjalankan apa yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Seperti orang yang memahami dan menjalankannya. Akan tetapi, dalam beberapa hal, dalam beberapa keadaan, kondisi, justru tidak dianjurkan kita membaca Al-Quran. Dalam beberapa keadaan, tidak dianjurkan kita membaca Al-Quran. Malah kalau kita membacanya dimakruhkan. Padahal dalam hal yang lain, membaca Al-Quran itu sangat dicintai. Sehingga dijadikan oleh Rasulullah paling utamanya ibadah umatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Tapi itu dalam semua kondisi kecuali kondisi-kondisi tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Seperti yang akan disebutkan di sini. Nah, di sini disebutkan beberapa oleh Imam Nawawi yang ada dalam ingatannya. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, aku sebutkan apa yang ada dalam ingatanku dengan membuang dalil-dalilnya. Artinya apa? Hanya menyebutkan keadaan tanpa menyebutkan dalilnya. Keadaan seperti ini makro, nggak menyebutkan dalilnya. Kenapa kok dimakruhkan? Iya, karena memang ada larangan datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang, karena itu makruh dilakukan dalam keadaan tersebut atau kondisi tersebut. Tapi di sini Imam Nawawi hanya menyebutkan keadaan-keadaan yang beliau ingat tanpa menyebutkan dalilnya. Pertama, membaca Al-Quran ketika sujud, ketika ruku, sujud, tasyahud, dan semisalnya dalam sholat seperti i'tidal, duduk di antara dua sujud, ini makruh. Ruku, baca Al-Quran, entah itu baca surat Fatihah atau yang lainnya, tentunya dengan sengaja, dengan sadar. Kalau lupa, saking lali ini rukuk mau coba TH. Ada kan ya? Ada. Atau terkadang rukuk baca tasyahud. Ada. Nah ini gak masalah kalau lupa. Ini kalau sengaja atau sadar baca surat. Rukuk subhanallah rabbiyal azimi. Dia enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, makruh. Iktidal juga begitu. Sujud juga demikian. Duduk di antara dua sujud, tasyahud sama. Dalam keadaan-keadaan salat ini makruh membaca Al-Qur'an kecuali berdiri. Kecuali saat berdiri. Di mana kita membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Bagi orang yang sholat berjamaah atau menjadi makmum. Lah hadisnya ada. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajha, beliau berkata, nahani Rasulullah SAW an akra'a raki'an au sajidan. Dalam kitabnya enggak ada. Dalam kitabnya enggak ada, tapi di dalam ta'liknya disebutkan itu. Katanya Sayyidina Ali, aku dilarang oleh Rasulullah membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan atau sujud. Lah kenapa kalau seperti itu dilarang? Disebutkan alasannya di sini oleh para ulama. Karena membaca surat atau membaca Al-Quran di selain berdiri itu berarti memindah rukun qauli dari tempatnya. Dalam sholat itu kan rukun terbagi berapa? Kalau
umumnya terbagi dua. Tapi kalau kita di dalam takrirat itu terbagi tiga atau empat. Ya. Ruknun qauli, ruknun fi'li, ruknun qalbi, dan ruknun maknawi. Ada empat. Ada empat. Rukun apa? Rukun salat itu terbagi empat. Ruknun qalbi yaitu niat. Ruknun qauli takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, salawat di tahiyat akhir, salam. Ada ruknun fi'li. Ruknun fi'li berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu, ruku, iktidal, sujud pertama dan kedua, duduk di antara dua sujud, duduk untuk tasyahud akhir. Ada ruknun maknawi. Ruknun yang keempat maknawi yaitu tertib. Lah, ruknun qauli itu ada tempatnya masing-masing. Seperti membaca surat Fatihah, tempatnya di mana? Di berdiri. Tempatnya di berdiri. Lah kalau kita membaca surat atau Al-Qur'an di selain berdiri, berarti kita memindah ruknun qauli bukan pada tempatnya, bukan di tempatnya, memindah. Dan itu menurut pendapat mufsid, merusak. Menurut pendapat itu merusak sholat. Berarti apa? Sholatnya gak sah, batal. Menurut pendapat. Tapi menurut Mukhtar, yaitu pendapatnya Imam Nawawi, berbeda dengan pendapat ini. Artinya apa? Gak membatalkan. Nah, kita membaca surat di selain berdiri gak membatalkan sholat. Yang penting di waktu berdiri baca, gak membatalkan. Tapi pendapat yang lain membatalkan, walaupun di saat berdiri dia membaca. Pendapat. Nah, karena itu dimakruhkan membaca dalam sholat di selain berdiri. Ya, membaca Al-Quran dalam sholat selain berdiri. Atau membaca lebih dari surat Fatihah bagi makmum. Makmum lebih membaca tambah, menambah dari surat Fatihah. Jadi bukan hanya surat Fatihah, tapi surat yang lain bagi makmum. Di sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh. Bukan hanya Fatihah yang dibaca sama makmum, tapi juga membaca surat. Makruh ini bagi makmum. Kapan makruh bagi makmum? Membaca lebih dari surat Fatihah dalam sholat jahriyah, kalau mendengarkan bacaannya imam. Imamnya keras, makmumnya dengar. Imam baca surat, makmumnya dengar. Lah kalau makmum baca surat juga makruh. Karena apa? Tugasnya makmum di saat itu mendengarkan bacaan imam. Kecuali kalau makmumnya gak dengar, imamnya tua, suaranya pelan. Yang menjadi makmum softnya luar biasa banyak, sampai 6 soft, 7 soft misalnya. Ini keenam atau dan keenam dan ketujuh tidak dengar suaranya imam. Masjid-masjid atau musala-musala kuno misalnya nggak mengikuti tren, nggak pakai apa mic jepit atau mic bandu dan semisalnya, misalnya ini. Hanya yang keenam ketujuh nggak dengar. Siapa? Ya boleh bagi dia. Tidak makruh bagi dia membaca surat tambahan dari surat Fatihah. Kenapa? Enggak mendengarkan bacaan imam. Dianjurkan, disunahkan. Untuk apa? Supaya tidak ngelamun. Supaya tetap konsentrasi dalam menjalankan sholatnya. Tapi kalau dia mendengarkan, dianjurkan bagi dia mendengarkan bacaannya imam. Dengan itu imam setelah membaca surat Al-Fatihah diam
sekiranya makmum menyelesaikan surat Fatihahnya, baru imam membaca surat supaya makmum bisa mendengarkan dengan sempurna dari awal sampai akhir suratnya imam. Itu kalau mendengarkan, kalau nggak mendengarkan nggak makruh. Wa tukrahu halal gu'ud alal khala wa fi halin nu'as wa kadzalika idza sta'jama alal Qur'an. Dimakruhkan bagi makmum bagi seseorang dimakruhkan membaca Al-Qur'an dalam keadaan di WC atau di kamar mandi. Di WC, di kamar mandi baca Qur'an makruh. Jangankan Al-Qur'an, menyebutkan nama orang yang dimuliakan aja makruh kok. Nama orang yang dimuliakan seperti Muhammad, Ahmad, atau nama-nama para nabi yang lainnya, itu makruh. Kenapa? Mereka adalah nama-nama yang dimuliakan. Disebutkan di dalam kamar mandi makruh, lebih-lebih Al-Qur'an. Jangankan membacanya, membawa. Kalau bukan tujuan menghinakan, makruh. Membawa masuk, makruh kalau bukan tujuan menghinakan. Nah, kalau belum membuka pakaiannya, keluar, taruh di luar. Kalau sudah telanjur buka, ditutup. Misalnya di sakunya ditutup gini. Kalau memang sudah telanjur buka, jadi ditutup gini. Itu yang diajarkan, apalagi sampai mengeluarkan. Makanya doa atau zikir di dalam kamar mandi itu dalam hati. Kita dianjurkan kalau mau buka pakaian itu membaca doa supaya tidak dilihat oleh jin aurat kita. Ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu membacanya dalam hati. Ketika kita istinja diajarkan oleh Rasulullah membaca doa Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahir galbi minan nifak, atau Allahumma tahir galbi minan nifak wa hassin farji minal fawahish. Ya Allahumma tahir galbi minan nifak wa hassin farji minal fawahish. Lah itu dibacanya dalam hati. Rasulullah mengajarkan untuk kita membaca doa ketika istinja, tapi bacanya dalam hati. Kenapa? Karena kita dalam kamar mandi, apalagi Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah. Ya. Saat ngantuk, nah, apalagi turu-turu, nah, niatnya bagus, ingin baca Al-Qur'an, ingin menghatamkan, tapi mau cengang. Matone ditarik tekan nisor iki kate narik tekan ndhuwur ndak kuat. Maca. Sampai kate lagate lugur. Hah? Lah ini makruh. Saat ngantuk. Kenapa? Ya kalau orang ngantuk itu biasanya umumnya itu pasti yang dibaca ada yang hilang. Entah itu huruf atau berubahnya harokat atau bahkan loncat dari baris ke baris, dan itu apa resiko dalam arti makna ya, kalau itu adalah susunan kata itu merusak ya, merusak. Nah, itu tidak diperkenankan, karena itu ketika ngantuk ya tidak usah baca. Wa kadzalika idza sta'jama 'alal Qur'an, begitu juga orang yang belum mampu, belum bisa membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Orang yang masih tahap belajar itu tidak diperkenankan membaca sendirian. Bukan berarti enggak boleh baca, boleh, tapi bukan sendirian. Sekiranya ada yang menyimak untuk membenarkan salah dan tidaknya. Sama dengan ngantuk tadi tuh, akhirnya nanti merubah apa
panjang pendek atau harokat dan yang lain sebagainya. Atau juga orang yang masih apa, istajama ini bisa dikatakan orang yang belum sadar sempurna. Bangun tidur belum sadar sempurna. Masih tangi, bangun dia, benar dari kamar mandi misalnya, tapi masih dibilang ngantuk ya enggak, tapi masih apa, belum sadar benar lah. Nah ini tidak diperkenankan. Sebagaimana di dalam hadis, idza gama azuk min al-lail fastajama al-Qur'an ala lisani falam yadri ma yaqul falyatoji. Sama sebetulnya dengan ngantuk, mirip. Nah, mirip. Jadi kalau masih belum sempurna kesadarannya dari tidur, belum mengerti apa yang dia apa katakan, ucapkan, maka berbaringlah. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada beberapa lagi keadaan yang makruh kita membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan terus ilmu dan kemanfaatan dari ilmu yang kita miliki, dan mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu bertambah dekat petunjuk hidayah Allah untuk kita, kepada kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.